wa minal asrar. Ada kusta saking piro-piro rahasia-rahasia. Al ajiwa kang aneh tong gawok-gawoki di antara rahasia sing aneh maneh. Ayu doa utai ento den sele opo ismu asmane Allah al aliyul azim. Asmane al aliyun azimun. Iku nalikane den tulis. Saiki gak ditulis ono kene. Diukir. Fi khotamin min dapil lempengan teko emas. Digawe ali-ali kene. Pokok di emas dilempeng sak piro cukupe ditulisi asmane Allah aliyun azimun gawe jimat manut ae sampean tak utama gawe jimat kene gali-gali kene sapa man bilang foto gali-gali ditulisi aliyun azimun to gelang tulisi aliyun azimun tinggu gelange di kegelangan itu karena mengkono man muhaban niku berwibawa anduane wibowo indanas ana sandi para menungso wa sanane padha hormat gerak ring sampean sungkar ring sampean wibowo sampean gawe ayo gawe kegelangan tapi mas lanang gak oleh mas yo apa mas lanang itu kegelangan mas lanang gelangan mas ya gak waras ya. Itulah ceritanya. Mu'azuman dan kungaken sana yang bodoh mulia no sampean kape muka romantor dan mulia no dan kungaken dan mulia no sana ni wong alialkot kang luhur derajati marfu adzikri terkenal zikri ketuture itu terkenal ya luhur marfu mulur terkenal ya diwali luhur terkenal diwala oleh kena yang mulai jadi orang terkenal di mana mana ini jimat itu gak di woco ini ditulis ini loh nudono kena kena ini itu kena di woco kena ditulis dia nulis ya kape toko perintah Gusti Allah Gusti Allah fadu biha ini jalo apa menjalo orang ikut lantaran jenengi Gusti Allah ini termasuk cara nih ini gitu penyelidikan nih itulah gampang ini kasaran nih di terus ya walaya zalura leren-leren sepeman kadari kayu-kayu mengkono-mengkono kalau emang kono-mengkono di simpan yang ape dua wes muhaban tak begitu ya ngarepe terkenal terus-terusan tulah hari dalam saksui ini uripe man sampai tuwek kape mau bi barokah di ala zikir dan barokah ila zikir ya aliyu ya alim ya aliyu ya alim sampai diwocok aja leren-leren